gablek duit. Ayah juga bingung, Pak Haji. Ayah juga jadi kagak konsen nyari duitnya. Harapan satu-satunya cuma sama Pak Haji. Ngecat bisa, nyuci piring bisa, motong rumput bisa. Iya dong, ngajak. Pokoknya mantep, Pak. Lebih rapi, lebih bersih. Jadi nanti pas lebaran, suasananya jadi lebih ceria. Tarmiji sama si Mari mau ngapain kemari, Ji? Maji tuh. Ya, harus samperin. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Ada apa, Mang? Tad? Hah? Mohon maaf, Pak Ji. Ayah mau nyeritain soal anak ayah. Kenapa anak lu lagi? Hah? Si Irun, Pak Ji. Disandra pihak rumah sakit. Lantaran ayah kagak bisa nebus. Kan gua udah suruh elu tagi duitnya Bang Kardun. Mana hasilnya? Iya, Pak Haji. Tapi kan si Kardun lagi di penjara. Ayah udah tagi sama bininya. Terus bininya bilang katanya duitnya udah habis. Ayah omelin, malah ayah dikejar-kejar tuh. Kayak maling. Ayah digebukin pakai sapu, Pak Haji. Tolongin, Pak Haji. Harapan ayah udah tipis banget sama si Kardun. Ayah udah kagak tahu mesti bagaimana lagi. Kasian si Irun. Sementara babenya kagak gablek duit. Ayah juga bingung, Pak Haji. Ayah juga jadi kagak konsen nyari duitnya. Harapan satu-satunya cuma sama Pak Haji. Ya udah gini aja deh. Ntar sore gue suruh Mang Ojo. Gue suruh antar ke rumah lo, ya. Alhamdulillah. Ya udah. Makasih, Pak Haji. Alah, ngapain sih pakai cium tangan? Emang gue Habib apa? Yang Habib pantasnya dia nih. Anda sih bawa Habib, Pak Haji, bukan Habib. Cuma baunya doang. Ayo. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Siapa yang di dapur ya? Farid kan lagi keluar. Mas Aroh. Mas Aroh. Kita sebagai umat Islam, hukumnya wajib untuk puasa. Iya, dengerin ya kata Kak Mesaroh, harus puasa. Ntar kalau kalian udah kuat, kalian juga harus puasa ya. Nah, kalau kalian lapar, kalian kagak boleh ngambil milik orang lain tanpa seizin yang punya. Itu namanya mencuri. Mencuri itu hukumnya dosa, ya. Nah, kalau kalian lapar, kalian kan tinggal minta sama Umi, insya Allah Umi kasih kalau ada makanan ya. Mi, kita bertiga maafin ya. Tapi Umi jangan ngelaporin kita ke Babe samanya ya. Iya, insya Allah. Tapi ingat ya janji Umi, jangan ngulangin lagi perbuatan ini ya. Ya udah, sekarang terusin makan ya. Ayo Rama makan yang banyak. Mi, Umi tambahin lagi ya. Halo sih, kagak mau ngurus anak, kamu nungguin anak.
jangan kasih taunya sama Babe. Iya, kalian tenang aja, kita gak akan bilang apa-apa kok. Iya, tenang aja ya. Sekarang Umi antar pulang yuk ke rumah kalian yuk. Sengaja Saroh kok yang ajak main ke dalam. Ye, tapi namanya bulan puasa, teriak-teriak manggil pada kagak denger. Emang enak apa? Mondasan anak kupingnya pada. Sabar, kesian anak-anak dimarahin. Nimpo, ada sedikit makanan dari kita. Maaf aja ya Umi, biar kate susah kayak gini. Sorry Mori ya, terima makanan dari orang luar. Lu aja tuh yang ambil tuh makanannya, ambil sama lu. Sama, biar kita kagak punya laki. Tetap aja kita makan gak kelaperan. Apa lagi? Kalau sampai ngasihnya itu kagak ikhlas, oh gak bener deh. Insya Allah ayah ikhlas ngasihnya. Yuk terima. Terima kasih. Ya. Coba-coba gue. Oh kagak boleh, kagak boleh. Oh apa apa apa. Yang terima duluan, yang dapat jatah. Ya, tapi gue juga pengen lihat. Ini jatah gue mana gue? Lo udah seru on. Cadangan datang. Hei, jatah makan kalian. Hilang marah. Hari minum sekalian nih. Alhamdulillah, makan. Kamu. Jangan makan dulu, berdoa dulu. Lupa. Tuh, berdoa dulu. Lupa. Udah doanya? Udah. Mau ambil tuh nasinya. Bang, lo orang baru di sini, gue kepret lo. Sudah doa mau makan. Entah sisanya. Kalau nyisa. Nih, mau makan. Nih. Ya nangis. Nangis. Enak. Kikil aja sama pedes. Masih, atu biji. Kenyang, atu juga kenyang. Air aja deh, air.